Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Gelak dulu. Kenapa nak gelak? Sebab nak ceria lah. Nak buat apa marah-marah? Tenang je. Malu apa bosku? Baru sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada menonton satu video daripada seorang yang katanya king maker of politik Malaysia, Jul Fazli lah. Salah seorang yang memang hebat. Tak bercakap, memang respect dengan dia lah. Okay, so dalam video dia itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara yang saya amat tertarik dan saya pun turut setuju. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata yang saya tak berapa pasti, benda yang tak ada berapa pasti dalam video itu, dia kata Najib Razak terpaksa buat surat merayu sampai menangis-nangis melutut depan hakim Mahkamah Persekutuan untuk membatalkan sabitan bersalah dia. Yang itu saya tak pastilah betul atau tidak. Tapi perkara yang saya setuju dengan Jul Fazli adalah tentang pembatalan kes SRC 12 tahun penjara Najib Razak dan 210 juta denda tuan-tuan dan puan-puan. Jul Fazli kata, yang saya setuju, dia kata yang Najib terlepas pandang adalah, pertama dia kata, lebih lama Najib Razak pusing dengan pasukan pembelaannya yang dia kata dupang. Kamu tahu apa maksud dupang? Kamu carilah sendiri. Cuma dikata yang dupang tuh, lebih lama dorang putar, lebih teruk jadinya Najib Razak, lebih nampak dia bersalah, lebih banyak kesalahan yang timbul. Yang dia silap lagi itu yang pertama. Yang kedua, kata Jul Fazli yang saya setuju. Jul Fazli kata dia mungkin boleh batalkan, Hakim Muhammad Nazlan Ghazali yang telah membuat keputusan itu di Mahkamah Tinggi. Tetapi Najib Razak dan pasukan peguam belanya jangan buat-buat dupang pula. Katanya, jangan buat-buat dupang. Mereka harus ingat bahwa tiga orang maki hakim, tiga orang lagi hakim Mahkamah Rayuan, bukan saja bersetuju, malah mengatakan Najib Razak memalukan negara. Tindakan daripada Najib Razak itu tidak salah. Hakim Nazlan memberikan keputusan itu, malah tidak ada perkara satu pun di dalam penghakiman itu, kata tak ada satu perkara pun wang itu untuk kebaikan negara, malah itu memalukan negara. Jadi kalau Najib Razak berjaya menyingkirkan Hakim Muhammad Nazlan, dia jangan lupa ada tiga hakim yang telah menjatuhkan, telah bersetuju bahwa Najib Razak memang bersalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia nak terlepas, dia tak boleh hanya membatalkan seorang hakim saja. Tak boleh dia hakim Mahkamah Tinggi saja. Dia kena buat supaya dia punya rayuan itu bukan diulang semula di hak Mahkamah Tinggi, tetapi di Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Rayuan inilah peluang terakhir dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya setuju kata Jul Fazli, kalau betul-betul Najib Razak tak bersalah, kenapa takut nak pergi Mahkamah Persekutuan? Jangankan Mahkamah Persekutuan, mahkamah apapun, kalau betul Najib tak bersalah, kenapa takut? Kenapa takut nak pergi Mahkamah Persekutuan? Dan kalau dia betul-betul, kalau dia tak salah apa-apa, dia tak akan sampai terpaksa merayu-rayu dengan
dengan peguam United Kingdom untuk membantu. Kalau betul-betul tak bersalah, mudah saja. Aku yakin Tuhan pasti membantu kalau betul. Tuan-tuan dan puan-puan, di Mahkamah Persekutuan ada 5 orang hakim. Jadi kalau Najib tak bersalah, dia boleh menang di sana. Kalau 5 orang hakim ini kata Najib tak bersalah, 5-4. Hakim Muhammad Nazlan dengan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, 4 orang. Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan, maafkan saya, hakim Mahkamah Persekutuan ada 5 orang. Kalau dia tak bersalah dan didapati bahwa dia tak bersalah di Mahkamah Persekutuan, ada 5 orang hakim. Kalau 5 orang hakim ini kata dia tak bersalah, 4 hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi itu kalah. Jadi dia benar betul lah menang. Nak takut apa Najib bosku? Jangan takut, lawan. Kenapa takut nak pergi Mahkamah Persekutuan? Ada lagi perkara yang saya setuju dengan Zul Fazli. Dia kata begini, lebih lama Najib Razak pusing, lebih sakit kepala Najib Razak. Aku setuju. Lawan jalan di Mahkamah Rayuan, lebih lama dia pusing, lebih lama dia tak cukup tidur, tak lalu makan, tak cukup air nak minum, tak cukup air nak mandi. Lebih cepat dia lawan di Mahkamah Rayuan, lebih senang cepat dia dapat sama ada dibebaskan atau masuk penjara. Senang kepala. Kalau masuk penjara, okey, sebab kau bersalah. Tapi kalau menang, okey, sebab kau tak bersalah. Okey, so kamu boleh tonton video itu di video si Zul Fazli, Kingmaker Politik Malaysia kalau saya tak silap. Memang hebat betul. Hebat betul. Banyak saya tengok video dia, tapi banyak yang saya tak minat nak reaction. Tapi yang ini saya nak reaction. Oh, baguslah. Okey, so tentang surat dokumen apa itu saya tak tahu, saya tak pasti dan saya tak peduli. Apa yang Zul Fazli cakap saya tak peduli. Tapi tentang apa yang dia kata tentang nak lambat-lambatkan, nak takut apa, itu semua saya setuju. Kenapa nak lambat-lambatkan? Apa tujuan nak lambat-lambatkan? Lepas itu ada satu lagi yang Zul Fazli cakap yang saya pun agak setuju. Bukan 100% setuju, tapi agak setuju. Dia kata Najib Razak yang curi wang, bukan hakim yang curi wang. Kenapa nak kambing hitamkan hakim, nampak macam bersalah pula? Itu pun betul juga. Kenapa nak kambing hitamkan hakim-hakim dan mahkamah yang kata bias lah, pendakwaan terpilih lah, tak kisahlah pendakwaan terpilih atau tidak. Yang curi, yang rompak, yang ambil uang itu Najib Razak, kalau betul dia ambil. Kalau betul dia ambil. Setakat ini betul lah, sebab dah 2 mahkamah dia kalah. Tapi ada mahkamah terakhir, iaitu Mahkamah Persekutuan. Jadi kalau Mahkamah Persekutuan kata dia tak ambil, okey, kita akan buat Najib Razak bersih. Saya janji, kalau Najib menang, saya akan sokong Najib sampai dia bersih betul-betul. Tapi kalau dia bersalah, selamat tinggal Najib Razak. Yang itu saya setuju. Kenapa nak salahkan orang lain di atas kesalahan sendiri? Kenapa nak salahkan hakim? Seolah-olah hakim pula yang bersalah, sedangkan yang buat kesalahan, yang ambil duit, yang curi duit itu siapa? Diri sendiri. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Cepat-cepatlah Najib, kasih selesailah ini semua. Rakyat pun dah pening kepala. Ekonomi pun susah nak jalan. Kalau semua susah nak buat keputusan dan sebagainya. Tapi ini tak ada kena mengena dengan Najib pun. Tak ada kena mengena. Ekonomi dengan Najib tak ada kena mengena. Yang ada kena mengena dengan Najib, 1MDB, LHDN, Perbendaharaan Negara, lepas tu apalagi, itulah SRC International dan sebagainya. Itu yang ada kena mengena dengan Najib. Selain daripada itu tak ada kena mengena dengan Najib. Okey, kita jumpa lagi. Apa komen kamu? Silakan komen. Bye-bye.